Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Ketua Partai PDI Perjuangan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, ingin menyampaikan dan menyapa seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan dimanapun Anda berada saat ini. Saya ingin mengajak dan menghimbau kepada kita semua, tidak lama lagi Kabupaten Bulungan secara nasional melakukan pemilihan calon DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan DPR Pusat. Saya ingin mengajak kita semua agar pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 2024, mari kita bersama-sama memilih Presiden PDI Perjuangan yaitu Pak Ganjar Pranowo, pilih DPRI Pak Deddy Storos, dan beberapa caleg kami yang ada di Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kalimantan Utara. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa untuk Dapil 1 kami ada 9 calon yang akan kami calonkan pada tahun 2024. Pertama ialah nomor 1 Kustaniah SE, 2 Petrus Batsingal, 3 Bernabas Ibrahim SH, 4 Martinus Surat SE MSI, 5 Haposan Sitomorang, 6 Ani Risnawati Anye, 7 Muhammad Rahman Irahme ST, 8 Alfonsus Adil Esos, 9 Rosana Bin Serang Esos. Itulah calon-calon kami yang akan mencalonkan di Dapil 1 Kabupaten Bulungan. Untuk Kabupaten Bulungan Dapil 2, 1 Wawan Eko Wiryanto, 3 Obed Pengkiduku, 3 Intan Kusuma Wardani Esos, 4 Agnes Mardianti SE, 5 Herianto Siang, 6 Mudrika, 7 Abdul Halim Perkasa SH. Itulah calon-calon kami yang dari Dapil 2. Untuk Dapil 3, 1 Franciscus Hindi Koswanto SH, 2 Robert, 3 Purani Jawi, 4 Yanser Mariton ST, 5 Hermanus Yat Igau, 6 Aisyah Puspa Sari ST, 5 Herbertus, 6 Mendan Anya SPD, 7 Kumala Sari SE. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, dari jumlah calon yang kami ajukan di 3 dapil ini 25 orang. Bapak Ibu bisa saja nomor atau calon bisa berubah tempat atau berubah dapil.